Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi pandemi saat ini, kami sekolah Hafiz Quran masih berjalan dan berusaha untuk selalu memberikan energi positif dengan Al-Quranul Karim. Saat ini, sekolah Hafiz Quran sudah berada di 5 tempat, di Jakarta, di Bekasi, di Zamrud, di Bandung, dan di Ciputat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekolah Hafiz Quran berusaha untuk memberikan rangsangan-rangsangan yang positif kepada anak-anak didik kita dengan fokus utama pembelajaran Al-Quran dan Saqafah Islamiyah. Sehingga sekolah Hafiz Quran akan melahirkan generasi yang juara bersama Al-Quran. Sebagaimana visi dan misi sekolah Hafiz Quran melahirkan generasi juara bersama Al-Quran. Maka caranya untuk melahirkan anak-anak juara bersama Al-Quran, kita menanamkan pembelajaran Al-Quran dan Saqafah Islamiyah di sekolah Hafiz Quran. Dengan tujuan anak-anak kita memiliki 4 kompetensi yang akan menjadi bekal hidup mereka di masa depan. Pertama yang kita tanamkan kepada mereka adalah kompetensi spiritual yang diimplementasikan dalam bentuk tauhid, bahwa anak-anak betul-betul ditanamkan nilai ketauhidan yang kuat sehingga tidak syirik kepada Allah dan menjadi anak-anak yang kuat dalam nilai tauhid. Yang kedua yang kita tanamkan adalah nilai emosional yang kita implementasikan dalam bentuk berbakti. Maka kita tanamkan anak-anak untuk bisa berbakti kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada ulama, dan kepada orang-orang yang dihormatinya. Dan yang ketiga adalah kompetensi intelektual yang diimplementasikan dalam kecerdasan. Sehingga cerdas maknanya bukan berarti selalu juara di kelasnya, tetapi mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Bisa membedakan mana yang benar yang harus disampaikan dan mana yang batil yang harus dicegah dan diingatkan. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kompetensi sosial. Bagaimana anak-anak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, yaitu kompetensi akhlak. Anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, ketauhidan yang kuat, bakti yang hebat, tapi tidak dibalut dengan akhlak yang baik, maka ini menjadi sia-sia. Al-Quran yang mereka miliki, hafalan yang mereka miliki, kemudian bacaan Quran yang mereka mampu membacakan dengan alunan-alunan suara yang bagus, tidak menjadi bermakna ketika tidak memiliki akhlak yang baik. Maka 4 kompetensi ini adalah modal buat anak-anak kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Subanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Insya Allah pemimpin itu akan lahir dari anak-anak sekolah Hafiz Quran. Lahir pemimpin yang soleh, lahir pemimpin yang bertauhid, lahir pemimpin yang berbakti, lahir pemimpin yang cerdas, dan lahir pemimpin yang memiliki akhlak yang baik. Allah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini sekolah Hafiz Quran sudah membuka pendaftaran baru. Bagi ayah bunda, silahkan daftarkan putra-putri ayah bunda untuk bergabung bersama kami di sekolah Hafiz Quran. Mari kita sama-sama membangun generasi berakhlak Quran. Mungkin hari ini kita terlambat. Kita belum mampu untuk menjadi Hafiz Quran. Kita belum mampu untuk memiliki hafalan Quran. Setidaknya jangan sampai keturunan kita memiliki
hal yang sama dengan kita. Maka oleh karenanya, marilah bergabung bersama Sekolah Hafiz Quran untuk membangun negeri ini dengan Al-Quran. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Saya Hadi Setiawan Abdullah mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.